Mengerjakan segala perintah-perintahnya
dan menjauhkan segala larangannya, tentunya dengan penuh kesabaran, kesadaran dan kesungguhan hati, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berbekal takwa hidup kita mendapat kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak nanti. Masyurul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita telah berada pada bulan Rabiul Awal, yakni suatu bulan yang di dalamnya terdapat sejarah yang amat besar bagi peradaban dan kehidupan dunia, yakni sejarah lahirnya Nabi akhir zaman, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah, manusia agung dan amat mulia yang menjadi panutan manusia seluruh alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dilahirkan oleh ibunya yang bernama Siti Aminah Tuturia. Wa kharaja ma'ahu nurun ada'at lahu kusurus sambil Qaisariya para'aha man bibitai makata dahuruhu wa magna. Dan bersamaan dengan lahirnya beliau, keluarlah cahaya yang amat sangat terang yang menerangi seluruh gedung-gedung yang berada di negeri Sam, sehingga seluruh penduduk kota Mekah dapat menyaksikan cahaya tersebut. Dan beliau lahir dalam keadaan suci, bersih dan harum bagaikan kasturi. Kejadian ini suatu tanda alam bahwa kedatangan beliau membawa agama Islam yang suci, yang menerangi alam dan menerangi manusia menuju jalan selamat dan di dunia akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, dengan penerangan ini lenyaplah kesesatan i'tiqad jahiliyah dan kejoliman serta orang-orang kafir yang menyesatkan. Oleh karena kejadian ini dipandang oleh orang kafir merupakan bencana. Maulidun kana fi dharil kubri wa balun 'alaihim wada. Bahwa kelahiran beliau dipandang oleh orang-orang kafir merupakan bencana dan malapetaka bagi orang-orang yang ingkar terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelahiran beliau adalah merupakan rahmat bagi alam semesta. Ma'asyar muslimin, Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul yang telah didoakan kedatangannya kurang lebih 2000 tahun sebelum kelahirannya oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail, ketika keduanya membangun Ka'bah Baitullah, di mana keduanya bermunajat kepada Allah yang tersirat dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Rabbana wab'atsbihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Yang artinya, ya Tuhan kami, bangkitkanlah nanti untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ma'asyiral muslimin, dan dalam ayat lain pun Allah menjelaskan bahwa kurang lebih 571 tahun sebelum kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa pun sudah memproklamirkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasul yati min ba'di ismi Muhammad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Yang artinya, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yakni kitab Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang datang semudahku nanti, yang bernama Muhammad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah
nyata. Ma'asyiral muslimin, dari dua ayat ini nyatalah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul dan nabi yang didoakan kehadirannya dan diproklamirkan berabad-abad sebelum kelahirannya. Di samping itu juga bahwa risalah Nabi Muhammad SAW bukan saja untuk satu suku bangsa saja seperti nabi-nabi sebelumnya, tetapi untuk seluruh umat manusia dan meliputi seluruh aspek kemanusiaan bersifat internasional. Karena menurut Islam, kemanusiaan itu adalah satu dan mempunyai kesucian yang bernama fitrah. Sedangkan adanya suku-suku adalah sebagai sarana untuk kenal-mengenal, dan semua itu diatur oleh satu kekuasaan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyur muslimin rahimakumullah, diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang manusia yang paling sempurna sebagai obor penerang dalam hidup dan kehidupan manusia, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kekafiran menuju cahaya kebenaran, yakni dinul Islam. Masyur muslimin, kesempurnaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW ini dapat dibuktikan dengan keberadaan kita sebagai manusia biasa. Karena sekiranya tidak ada beliau, niscaya kita pun tidak mungkin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kursi. Hadis Rasulullah SAW berbunyi, "Laulaka ya Muhammad lama malaktul aflah." Jika seandainya bukan karenamu ya Muhammad, niscaya tidak aku akan ciptakan alam raya ini dan segala isinya, termasuk juga kita bangsa manusia. Ma'asyiral muslimin, kini kita telah berada pada bulan Rabiul Awal. Sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW, sudah sewajarnya kita kaum muslimin menyambut dan memperingati hari kelahiran beliau. Dan ini sudah menjadi keniscayaan bagi orang-orang yang tahu berterima kasih dan tahu balas budi. Karena hari dan bulan kelahirannya yang kita peringati ini merupakan langkah awal bagi peningkatan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, memperingati hari kelahiran beliau adalah merupakan wujud nyata rasa mahabbah dan rasa syukur kita kepadanya yang telah membawa kita dari alam kejahilian, kejahil, kezaliman kepada cahaya Islam yang terang. Ma'asyiral muslimin, sebagai seorang muslim yang pandai bersyukur memperingati hari kelahiran Nabi atau yang kita kenal Maulid Nabi SAW, juga berarti kita memperingati usaha beliau yang telah mengasuh, mengajar, mendidik kita supaya mengenal dan memberi contoh bagaimana cara berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat menuntut dari doanya demi keselamatan dan kesejahteraan serta kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah Tuturia dan seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib yang telah meninggal dunia sebelum kelahirannya. Masa kecilnya beliau disusui oleh Suwaibah, seorang budak perempuan milik Abu Lahab yang lantas dimerdekakan oleh Abu Lahab lantaran memberi kabar gembira kepada Abu Lahab atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan menurut kisah bahwa Abu Lahab pernah ditanya, "Bagaimana tentang keadaanmu di akhirat wahai Abu Lahab?" Lalu Abu Lahab menjawab bahwa aku sesungguhnya mendapat siksa neraka, hanya saja aku diberi keringanan siksaan setiap malam Senin untuk menghilangkan dahagaku. Aku bisa menghisap air dari ujung kedua jariku. Semua ini berkat aku pernah memerdekakan Suwaibah seorang budakku, dan di saat ia memberiku khabar gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lantaran susuannya itu beliau di masyarakat muslimin rahimakumullah. Berpicak dari kisah ini, Ibnu Dweji berpendapat
sebagai orang yang celaka masih diberi balasan keringanan siksaan dengan setiap malam Senin lantaran kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kaum muslimin yang selalu memperingati setiap bulan kelahiran beliau? Maka sudah sepantasnya kenikmatan abadi yang kita dapatinya karena keagungan maulid Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah sama-sama kita jadikan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini sebagai titik tolak peningkatan aktivitas kesolehan dan ketaatan kita serta pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara inilah kita memperoleh janji Allah yang berupa kebahagiaan hidup dan terhindar dari sisa Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang cinta dan setia atas ajaran-ajaran serta syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Wa nafa'a iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim. Wa qul rabbi bihi wa hamdu anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar,